Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari yang cerah ini? Ini masih suasana Lebaran ya, Bunda. Oh ya, untuk yang mampir jangan lupa untuk selalu mensupport dengan klik tombol subscribe-nya, di like dan juga komen. Oke, Bun, seperti biasa aku masih di kampung halaman ya, Bunda. Jadi ini tuh rumah mertua aku dan aku mau siap-siap ke rumah ibu aku. Nah, di sini rumah orang tua aku dan gantian sekarang mau silaturahmi ke keluarga orang tua aku. Jadi kita lagi siap-siap mau berangkat. Jadi seperti biasa setiap Lebaran keluarga aku itu silaturahmi. Jadi ke keluarga dan juga tetangga. Nah, untuk kali ini rumah saudara yang belum kita datengin itu ada di sebelah desa. Jadi kita harus naik motor gitu ya, Bun. Nah, ini rumahnya. Ini tuh di sebelah desa aku, di saudara aku. Jadi kita lagi berkunjung ke rumahnya. Rame-rame maksudnya pakai motor gitu. Anak-anak lagi pada bermain di halaman. Karena kalau rumah di kampung itu memang luas-luas gitu ya, Bunda. Di sini juga banyak apa sih namanya kebun jeruk, pohon jeruk gitu. Jadi di sekeliling rumahnya itu banyak pohon jeruk juga. Dan kalau mau makan jeruk silakan langsung memetik aja, Bun. Jadi seperti inilah suasana Lebaran di kampung aku. Pengen tahu sih kalau di tempat Bunda semua, kalau Lebaran itu gimana ya? Komen di kolom komentar ya, Bun. Kalau di tempat aku ya seperti ini ya, Bun. Berkunjung ke keluarga gitu. Jadi saling mengunjungi sanak saudara, apalagi kita yang orang merantau gitu jarang pulang. Kalau nggak Lebaran itu sangat jarang pulang ya, Bun. Makanya pas momen Lebaran seperti ini saatnya untuk mengunjungi keluarga gitu. Jadi tetap mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga. Suasana di kampung memang begitu menyejukkan hati ya, Bun, karena suasananya juga masih asri, masih alami dan juga jauh dari kebisingan. Jadi suasana juga segar banget. Nah, sekarang kita tuh ceritanya lanjut pulang ke rumah. Lanjut mau bikin kue karena ponakan juga nanti mau ulang tahun. Jadi ini lagi pada bikin kue tar gitu ya, Bun, ceritanya untuk nanti malam ponakan mau tiup lilin. Jadi waktu begitu cepat berlalu ya, Bun. Sekarang tuh udah hampir satu minggu kita pulang kampung. Jadi gak lama lagi kita juga akan pulang lagi ke rumah masing-masing. Jadi momen Lebarannya sudah berakhir dan membuat hati juga terasa sedih sih. Di momen bersama seperti ini jarang terjadi ya, Bun ya. Kumpul-kumpul seperti ini itu kalau nggak setahun sekali itu rumah orang tua sepi rasanya. Apalagi kalau anak cucu udah pada pulang semua,
suasana orang tua menjadi sepi kembali, karena apalagi orang tua aku itu di rumah tinggal berdua, jadi rame itu karena ada anak cucu ya bun ya. Oke, sekarang tuh posisinya udah habis maghrib, jadi ini lagi siap-siap untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu acara ulang tahun keponakan yang akan segera dilaksanakan. Ini tuh cuma kumpul kita-kita aja ya bunda yang pulang ke rumah, jadi nggak ngajak tetangga juga nggak diajak, jadi khusus kita aja di pasti ngadain acaranya gitu. Oke bunda, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton videoku sampai selesai, dan jangan lupa selalu dukung ya dengan klik tombol subscribe-nya, di like dan juga komen, dan mohon maaf ya bunda jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Jadi untuk video aku kali ini kita cut sampai di sini dulu, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.